Pak, kaninya ka sasagantong? Sasagantong? Ha? Sekarang saya berada di jembatan atau sasak gantung. Kalau menurut orang sini adalah sasak gantung antara Cikur dengan Sidajaya atau Sukamaju. Sidamulia maksud kami, maksud saya. Nah, ini dia adalah jalan alternatif, jalan pesawahan. Dulunya di sini hutan lah ya. Dulunya maksudnya hutan perkebunan lah, bukan hutan biasa. Nah, ini adalah jalan yang menuju kedua kecamatan ini. Kalau yang ini adalah masih satu kecamatan Cipunagara, ini juga Cipunagara. Cuma agak ujung ke selatan. Ini adalah termasuk daerah pedalaman banget, Kang Bro. Nah, dengan jembatan ini, masyarakat daerah sini, terutama para petani, ini sangat membantu sekali. Untuk itu, Kang Bro, kita ikuti bagaimana jembatan ini keadaannya. Yuk. Saya akan mencoba menaiki jembatan ini dan berhenti di perjalanan dan melihat jembatan ini yang mega ini, Kang Bro. Nah, jembatan ini adalah kalau buat saya aneh gitu. Biasanya di sungai-sungai jembatan cuma jalan alternatif seperti ini, jembatannya nggak semewah ini. Nah, ini gede banget. Tambangnya gede, buatannya bagus. Jadi istilahnya menurut saya adalah jembatan ini yang sangat mega sekali di antara beberapa jembatan gantung yang ada di Kabupaten Subang, Kang Bro. Dari atas jembatan ini kita melihat ke bawah dan kanan kiri, dan coba kita berjalan ke tengah supaya pemandangan-pemandangan yang di sekitarnya kita bisa melihat dan bisa menikmati pemandangan yang ada. Ini sasak gantung yang paling megah ini. Pemerintah sudah membuatnya alangkah hebatnya, maksudnya daerah sini kan daerah pedalaman di Kabupaten Subang ini. Artinya daerah perbatasan antara Indramayu dan Kabupaten Subang. Ini sungai ini, Sungai Cilamatan, Kang Bro. Petani sudah mulai pada turun ke ladang atau ke sawah. Coba kita ke tengah. Jadi kalau yang biasanya ini kan sekarang plat baja semua. Jadi dilihat dari tambang bajanya juga besar sekali. Ini sangat kokoh, Kang Bro. Bisa dilalui oleh kendaraan bermotor.
Kalau kita melihat ke arah sana, ini ke arah selatan ya, yang mengarah ke daerah pegunungan Kota Subang, dan jalan tol dari sini. Musim hujan ini mulai turun. Ini ada yang bikin pembibitan atau sudah tebar benih. Nah, ini sangat luar biasa, Kang Bro. Kita indah di sini. Ini juga nggak bakal goyang karena tali-talinya seperti ini nih. Tuh. Salah satu yang tidak bikin goyang itu seperti itu yang di sana, dan terus ditambangin seperti ini. Tidak goyang, makanya motor santai aja gitu. Jadi tidak goyang lah. Hebatnya. Mengikat. Mengencangkan. Nggak ada hujan, masalahnya beda perubahan kalau hujan. Bukan irigasi teknis kalau hujan. Jadi seperti inilah. Jadi sebelum cuma hujan sekali atau dua kali, jadi singkal semuanya. Dan airnya disedot dari sungai Cilamatan kalau tidak hujan.